Sebanyak 51 unit kendaraan diberikan sanksi tilang saat penegakan hukum Gakum gabungan di Bundaran Lewi Gajah pada Selasa 26 Februari 2019. Dominan yang diberikan sanksi adalah kendaraan yang melanggar jam operasional. Petugas melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan. Hari ini kita dan kami dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi bersama-sama dibantu dari Satlantas Polres Kota Cimahi dan juga dari unsur TNI yang melibatkan Kodim, Denpom dan Garnisun melaksanakan kegiatan operasi penertiban angkutan khususnya di daerah ruas jalan Harmata Negara ini ada jam pembatasan operasional untuk angkutan barang. Jadi kalau untuk pagi-pagi mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada pembatasan jam operasional angkutan barang jam 4 sampai jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Sedangkan untuk sore hari mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 16 sore sampai dengan 18 sore. Kita lakukan pembatasan operasional angkutan barang mengingat kondisi ruas jalan yang memang dengan satu jembatan ini itu membuat kemacetan yang memang sangat parah.